результате высокоточных ударов ВКС России. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Igor Konashenkov tanggal 17 Juli merilis serangan presisi tinggi yang diluncurkan Angkatan Udara Rusia menghancurkan pangkalan sementara Brigade Mekanik ke-92 yang dikerahkan di Chukuyev, wilayah Kharkov. Efek serangan mengakibatkan eliminasi hingga 200 prajurit batalion kedua dan ketiga, serta lebih dari 10 kendaraan lapis baja. Igor juga menyebut alat pengintai dan intelijen Rusia mencatat akibat serangan bertubi-tubi dan kerugian yang cukup besar dari angkatan bersenjata Ukraina, ada peningkatan jumlah kasus desersi. Sebuah kompi senapan dari batalion ke-58 dari Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-104 yang secara operasional berada di bawah komandan batalion ke-108 dari Brigade Serangan Gunung ke-10 yang beroperasi di dekat Verkhnekamenskoye, Republik Rakyat Donetsk, sepenuhnya meninggalkan posisinya dan mundur menuju tujuan yang tidak diketahui, kata Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Dari kubu Kyiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 160 prajurit Rusia meninggal dalam sehari terakhir. Total 38.300 prajurit Kremlin tewas sejak awal konflik. Belum ada tanda-tanda konflik berakhir hingga hari 144.